Cek. Assalamualaikum. Sahib aneh. Jadi hari ini aneh akan mengklarifikasi mengapa aneh tidak muncul lebih daripada 1 bulan. Kenapa akun ini tidak mengupload video lebih daripada 1 bulan. Jadi ini nih, ente dengerin semua. Aneh akan menjelaskan dari awal sampai akhir biar ente tidak salah paham semua dengan aneh ini ya. Jadi sebenarnya kenapa aneh tidak mengupload di video ini? Pada 1 bulan setengah yang lalu, akun aneh ini kena pelanggaran, kena kartu kuning yang kedua kalinya. Jadi aneh itu tidak bisa mengupload video itu 1 minggu. Jadi aneh tidak bisa upload video 1 minggu. Alhasil aneh bikin akun satunya. Aneh bikin akun satunya lagi yang namanya itu Al Rizqi. Ini akunnya ini. Jadi aneh bukannya tidak upload, aneh upload, tapi aneh upload itu di akun satunya, tidak di akun ini. Nah, pertanyaannya, setelah 1 minggu setelah bisa upload lagi, kenapa aneh tidak upload? Dikarenakan kalau sudah kena pelanggaran kartu kuning itu, akunnya itu sangat berbahaya dalam waktu 3 bulan. 3 bulan itu sangat berbahaya akunnya, apabila kena pelanggaran lagi otomatis nanti takutnya akun aneh ini kena ban permanen. Kan kita semua tidak mau kalau akun aneh kena permanen gitu kan. Tapi tenang aja. Mulai hari ini aneh akan upload lagi di akunnya ini. Biar ente semuanya senang ini. Karena banyak banget yang tanya, "Bang, kenapa gak upload? Aneh upload. Tapi beda akun aja, oke? Nah, seperti biasanya sebelum kita masuk dalam videonya, aneh minta tolong banget buat ente semua like dulu video ini. Dan buat ente semua yang belum subscribe, langsung aja diklik tombol merahnya dulu. Dan jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya. Ayo bantu ini 1 juta subscriber. Kita menuju 1 juta subscriber ini. Oh iya, buat ente semua yang mau kirimin video meme, boleh banget. Langsung aja kirimin ke TikTok atau Instagram aneh. Linknya ada di deskripsi ya. Langsung aja ente kirimin. Next video pasti aneh bakal nge-reaction video yang udah ente kirimkan itu. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam videonya. Ini bapak yang kemarin makan banyak beras kan? Lagi mahal, makan dikit-dikit aja. Ini baru benar pak, ini baru benar ini MT makan dikit-dikit aja. Kemarin. Sabar, tangannya udah dicuci kemarin. Kenapa? Kemarin. Makannya hari ini cuci tangan kemarin, bagus banget bapaknya. Apa? Tapi nggak apa, aneh suka bapak ini makannya dikit-dikit aja, nggak banyak makannya. Nggak kayak kemarin udah segunung makannya. Lumayan pengganjel. Tambah dikit lagi ya. Tambah dikit lagi. Boleh banyak-banyak. Beras lagi mahal. Iya. Tambah dikit lagi. Tetap saja memang. Kelakuan bapak ini tidak bisa diubah lagi. Makan segunung tetap. Bagus. Kasih kuah dikit. Kuah dikit. Pakai air kayak gitu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Makan secukupnya ya guys. Iya, oke, makan secukupnya aja. Makan tuh gak boleh berlebih-lebihan kata bapaknya. Gak boleh berlebih-lebihan. Mungkin memang kapasitas perut bapaknya itu yang menampung nasi sebanyak itu. Helm ada, spion ada, oke. SIM-nya ada. STNK-nya ada gak? Oh, ada dong pak. Apalagi nih, gak tilang nih. Lah, udah biar saya aja. Wogi, segina. Apalagi nih? Coba berapa imut sih bapak polisinya? Bagus. Kalau pengendara tertib, senang liatnya. Iya dong. Astagfirullahaladzim. Helm ada, spion ada, oke. SIM-nya ada. Habis kita lihat coba berapa imut, langsung shock dikit ya. Si imut dari Satlantas. Hari yang kau tunggu. Apa ini? Bertambah satu. Sabar. Aneh baru connect. Ini kan ceritanya kan kue ulang tahun ya. Kue ulang tahun, tapi ini agak lain ini.
Gak ada kue, kompor gas pun jadi. Bagus. Usiamu kamu. Sampai di bawah itu loh, gas 3 kilo itu di bawah. Gak main-main effortnya. Ini benar banget ini. Walaupun gak ada kue, yang penting kita itu punya effort untuk memberikan kejutan kepada teman-teman kita semua gitu ya. Oke. Makan sesuai nama. Endah. Apalagi ini? Hah? Apalagi ini? ST. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Setelah sekian lama ada nge-reaction makan sesuai nama. Cek. Ada juga yang benar ini. Bagus, mantap banget emang. ST kan? N-nya apa coba? Enak. Enak banget kan? Nah. ST. Gak bisa dipuji, memang gak bisa. Baru aneh Allah Akbar, apalagi coba kita lanjut aja. Baru aneh puji tadi. Enak. Esteh lagi. Sampai habis aja esteh semuanya. Enak. Aduh esteh lagi bilang gitu. Esteh lagi. Ya udah. Gak usah kita lanjutin, udah tentu semuanya ST. Mantap banget memang. Gitu. Orang kan suka apa ya, kayak bikin pantun. Saya coba-coba juga. Oh, Bu Mega mau bikin pantun gitu ya. Tolong dengarkan. Dengar ya. Baik-baik nih, kayaknya bagus pantunnya ini. Tapi ininya lain kalau Ibu. Apanya lain? Jangan pernah gentar diterjang badai. Cakep. Karena apapun, karena apa, badai pasti berlalu. Tepuk tangan yang meriah. Mohon maaf sebesar-besarnya. Tadi kan sebelumnya mau pantun katanya kan. Ane udah bilang cakep loh, cakep. Kok tidak sesuai huruf akhirnya gitu? Ini pantun atau cuma sekedar kata-kata? Sweet dan matahari oh, lanjut lagi. Akan selalu terbit di ufuk timur, okay. Saudara-saudara yeah. Sekalian. Terima kasih. Sama-sama. Mungkin pantun terbaru ya seperti ini gitu ya. Bro, what are you talking about, man? Dalam kesempatan yang baik ini saya mau berpantun dulu, boleh ya? Ini pantun ikan lagi lohan, ini coba. Ikan gabus. Cakep. Direndam dulu baru direbus. Oke, cakep. Apa lagi? Supaya pembangunan maju terus. Pinjam dulu 100. Ini baru pantun, bukan kayak tadi cuman sekedar kata-kata yang bilangnya pantun. Ini banget ini. Yang ini saya maksud itu 100 ini, ya? CEO Kompas yang hari ini hadir. Itu bukan duit. Bukan uang. Dikit-dikit uang, dikit-dikit duit. Dan memang ya benar juga, duit itu perlu untuk membangun negara ini. Duit itu perlu, tapi relasi itu lebih diperlukan ya. Oke. Bang, coba gambarin orang dari masa depan. Kalau pemikirannya orang dari masa depan itu teknologinya udah mantep-mantep gitu kan. Ini apa coba kita lihat. Terbang dari atas kayak gitu. Memang benar orang dari masa depan. Benar banget memang. Tapi tolong jangan langsung ke final chapternya juga. Jangan. Kalau orang dari masa depan kayak gini, beda lagi. Kalau dia sudah turun, bahaya banget dunia ini jadinya ya. Itu bukan masa depan, tapi itu akhir zaman. Widih, enak ini gitarnya nih. Tinggal. Mohon maaf sebesar-besarnya. Ane tadi tidak memperhatikan orangnya gitu ya. Tapi kok Ane agak kenal gitu ya. Tapi siapa gitu?
sih. Coba kita baca komen dulu aja ya. Ketua Guild serba bisa, bejir. You can do it! Asistencia da Xavi, Mesca para Eta, para Messi, 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 Messi. Asik, asik. Immense Messi. Asik, gocek, gocek terus, gocek terus. Eh, sana. Ngapain ke sini? Ya, bagus, 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 bagus. Bagus banget, bagus banget, bagus banget gitu kan. Ini kalau di ML gitu, Fanny misalnya, Fanny dia udah bagus-bagus, freestyle, 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 freestyle. Malah execute kena turret. Bagus banget memang. Ini gini nih, ini masih enteng, karena masih ini masih enteng. Tadi katanya enteng. Tadi katanya ini masih enteng, tapi kok tiba-tiba tumbang kayak itu. Orang kaya mah bebas, say. Pulang kerja dijemputnya pakai helikopter tuh. Yang punya OT, berisik banget suara helikopter nyampe sini. OT itu apa? Pagi berangkat, jam 8 pagi udah nyampe kantor, pulang jam 2 siang. Dijemputnya tiap hari pakai helikopter. Kalau kita mah naiknya ojek, say. Iya, naik ojek. Pak, boleh ikut nggak, Pak? Sampai Sudirman, Pak. Yoi. Bukan hanya di film-film ternyata. Bukan hanya di film-film ternyata. Di kehidupan nyata juga ada orang kemana-mana naik helikopter pribadi. Kita mah cuma bisa salawatin aja. Semoga kita semua bisa merasakan seperti itu ya. Nice. Yang saya mau tanyakan, deketin mic ya Bu, deketin mic. Suami kita. Deketin orang, tapi jangan ditempelin. Deketin Bu, deketin aja. Gak usah ditempelin, gak usah ditempelin kayak gitu Bu. Gimana nanti bicaranya Bu? Assalamualaikum. Ibu. Yang saya mau tanyakan. Padahal aneh kira tadi mukanya udah kayak orang bener, udah kayak orang bener. Kan maksudnya deketin itu kan deketin dari sejauh gini, dideketin kayak gini. Gak usah ditempelin kayak gini. Gimana cara ngomongnya, Bu? I'm okay. I'm fine. Kinchana. Kinchana ding 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 ding. Bagus. Jeep, Calya, Innova, Rover, Sienta, semuanya aja. Menahan rasa sakit. Ih, semuanya aja, rasa semuanya aja. Sakit. Kenapa enggak sekalian Lamborghini, Ferrari, Aston Martin, semuanya aja ditaruh kayak gitu. Makruh banget kayak gitu. Semua emblem dipakai. Ini sebenarnya mobil apa ini? Calya pasti kan? Ya kayak misalnya jadi lebih boros. Astagfirullahalazim. Ya Allah, Ibu. Lah. Ya kayak misalnya jadi lebih boros. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Ibu. Ya kayak misalnya jadi itu lebih. Itu gimana ceritanya, Bu? Itu gimana ceritanya, Ibu? Itu lagi jalan enggak? Lagi jalan enggak itu? Boros. Iya, lagi jalan. Lagi jalan. Kok bisa-bisanya, Bu? Kok bisa-bisanya? Malah keluar kayak gitu, Bu. Apa ibunya ngantuk apa gimana? Lain kali hati-hati, Bu. Itu pasti sakit. Sakitnya sih enggak seberapa. Malunya itu yang tidak bisa ditahan. Sabar, sabar, sabar Rizky, sabar, sabar. Agus takut, Bu. Gak usah takut, Gus, gak usah takut. Selagi dia tidak menggigit, tidak makan orang, gak apa-apa, Gus. Gak berbahaya kok ini ya. Ya paling cuman diludah dikit gitu. Oke lah, swipe-swipe aneh. Mungkin itu dulu aja untuk reaction TikTok hari ini. Semoga ente-ente semua bisa terhibur dengan videonya. Kalau ente suka dengan video ini, jangan lupa like dulu video ini. Dan ente belum subscribe, langsung aja di klik tombol merahnya dulu. Dan jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya juga. Oke lah, sekian dulu. Anil Rizky. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.